ayat 16 sampai ayat yang ke-20, ayat 16 sampai 20, yang Bapak Ibu ingin membaca mushafnya sendiri silakan buka surat 5 ayat 16 sampai 20. Dan kepada Ustaz dan Ustaz Tony Sanwani, kita persilakan dengan segala hormat. Kepada Ustaz. Halo. Ya, ya. Ya, syukran, Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم ولقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم لقد كفر الذين قالوا إن الله قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير يخلق ما يشاء على كل شيء وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قال
قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء يا أهل الكتاب على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير على فترة من الرسل أن فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير وإن قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا صدق الله العلي العظيم Allahumma salli wa sallim ala rasulillah
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma Bapak Ibu jemaah sekalian, kita haturkan terima kasih banyak, syukran katira, jazakumullah khairal jaza kepada Ustadz kita, Ustadz Tony Sanwani. Semoga apa yang telah dibacakan tadi kepada kita menjadi wasilah bagi beliau nanti untuk mendapatkan tempat di sisi Allah SWT, di tempat yang semulia-mulianya bersama dengan para nabi, para rasul, dan orang-orang soleh lainnya. Begitu juga Bapak-Ibu sekalian dengan ayat yang dibaca tadi, semoga Allah SWT memberkahi kehidupan Bapak-Ibu semuanya dan mensolehkan anak-anak cucunya. Kita teruskan surat Al-Ma'idah, surat yang kelima. Al-Ma'idah artinya meja makan atau kehidangan. Surat ini masih turun di Madinah, maka disebutlah dengan surat Madaniyah. Jumlah ayatnya adalah 120 ayat. Terakhir kita sudah sampai di ayat yang ke-15. Di ayat 15 Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitabi, wahai ahli kitab. Adja'akum rasuluna, sungguh telah datang kepada kalian rasul kami. Yubayyinu lakum, rasul di sini tunggal, maka yang dimaksud adalah Nabi Muhammad kita. Jadi panggilan ini kepada para ahli kitab, terutama yang ada di Madinah, karena tadi surat ini surat di Madinah. Asbabun nuzulnya adalah ahli kitab yang ada di Madinah, dan ahli kitab yang ada di Madinah, itu juga yang ada sekarang, yaitu Yahudi dan Nasrani, ahli kitab Taurat dan Zabur, dan ahli kitab Injil. Allah mengatakan, Hai ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum rasul. Rasul membawa kitab suci juga, Rasul Nabi Muhammad. Tugasnya, tujuannya adalah yubayyinu lakum, menjelaskan kepada kalian. Katsiran mimma kuntum tukhfuna, kebanyakan isi ayat-ayat kitab suci yang kalian semuanya tukhfuna, sembunyikan. Kata tukhfuna di sini sembunyikan artinya telah tidak digunakan. Atau memang sudah tidak diikutkan dalam cetakan-cetakan yang ada. Jadi sudah dibuang minal kitab daripada Alkitab. Baik Taurat, Zabur, ataupun Injil. Wayafu an katirin, dan mengabaikan sebagian besarnya lagi. Kata mengabaikan itu masih ada tertulis tetapi tidak pernah dibahas. Ya, yang dibahas itu hanya segelintir ayat-ayat yang tertentu saja. Seperti mana kita juga dalam Al-Quran, ada ayat-ayat yang populer dan itu tidak banyak. Yang populer misalnya, ayat tentang puasa karena selalu dibaca kalau bulan Ramadan. Yang populer misalnya adalah ayat tentang kurban karena hanya dibaca pada Idul Kurban. Yang populer misalnya adalah surat Al-Ahzab ayat 21, yaitu karena ada peristiwa apa namanya Rabiul Awal misalnya. Jadi hanya itu saja. Yang populer adalah ayat tentang Isra Miraj karena dibaca pada saat peringatan 27 Rajab Isra Miraj. Jadi hanya ayat-ayat tertentu saja. Mayoritasnya jarang dibaca. Nah, ini yang dimaksud dengan wayafu an katirin, mengabaikan kebanyakannya. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabum mubin. Sungguh datang kepada kalian dari Allah nur, sama tadi qad ja'akum. Jadi rasuluna di sini adalah nurun wa kitabun mubin. Dia adalah cahaya sekaligus kitab yang nyata. Jadi rasul di sini adalah cahaya, rasul di sini adalah kitab. Jadi nurun wa kitabun mubin, cahaya dan kitab yang nyata. Jadi seharusnya ajaran para nabi itu tidak ada sebetulnya yang susah dimengerti, apalagi masih membutuhkan tafsir. Karena sudah jelas namanya nur cahaya, semua kita tahu cahaya itu membuat yang tadinya gelap kabur menjadi terang benderang. Kitab semuanya yang tadinya tidak bisa diargumentasikan, sekarang ada argumentasinya dalam bentuk nas-nas atau teks-teks. Kemudian mubin nyata, tidak ada yang abstrak, tidak ada yang kacau, tidak ada yang kabur pembahasannya. Semuanya nyata mubin. Kata mubin, semua orang bisa melihatnya, semua orang bisa mendengarnya, dan aslinya semua orang bisa memahaminya.
yang membuat banyak orang salah paham karena dikacaukan pemahamannya oleh pendapat-pendapat di luar daripada Al-Quran tersebut. Sekarang kita masuk pada ayat 16. Allah SWT berfirman, Yahdi bihillah. Ya. Tadi masih bicara tentang kitab suci. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun. Apa fungsinya nur itu, atau apa fungsinya rasul tadi itu, ada rasul, nur, kitab yang nyata, tugasnya adalah yahdi, memandu, membimbing manusia. Bihi, bi artinya dengan hi-nya, dengan kitab suci tersebut. Jadi, Bapak Ibu lihat lagi, berkali-kali kita temukan bahwa Nabi pun hanya membimbing manusia dengan kitab suci Al-Quran ini. Yahdi, ya, Allah membimbing, Allah melalui Nabi, Allah melalui nabinya, rasulnya membimbing manusia dengan menggunakan kitab suci tersebut. Karena kitab suci itu sebetulnya sudah cukup. Kitab suci itu adalah cahaya. Kitab suci itu adalah jelas. Lalu bagaimana kalau kita menggunakan hadis nabi? Itu kita lakukan karena perintah kitab suci. Seperti mana kita berdagang dengan benar karena perintah kitab suci. Jadi kitab suci namanya ada aplikasinya, ada manifestasinya. Aplikasi daripada kitab suci, lahirlah tadi hadis-hadis. Aplikasi daripada kitab suci, lahirlah kesolehan. Aplikasi dari kitab suci, lahirlah akhlakul karimah. Jadi yahdi bihillahu manittaba ridwan. Tetapi jemaah sekalian, yang akan dapatkan petunjuk dari Allah adalah mereka yang ittaba ridwanahu, yang mengikuti keridoannya. Jadi kalau kita punya pamri-pamri kepentingan yang tidak bisa. Karena jelas dikatakan manittaba ridwana, yang mengikuti ridho-Nya, maksudnya yang mencari ridho-Nya. Jadi kalau kita beragama mencari ridho-Nya, ya maka kemudian Allah akan menggait membimbing kita. Maka marilah kita beragama melepaskan kepentingan-kepentingan duniawi kita. Kita beragama supaya sembuh dari penyakit, mungkin nanti sembuh. Tapi hanya sebatas itu saja yang didapat. Kita beragama supaya dapat rezeki yang melimpah, kaya raya. Mungkin nanti kaya raya, tapi hanya sebatas itu saja yang kita dapat. Sementara semua itu akan kita tinggalkan. Kita sehat, kesehatan akan menjadi bagian daripada tubuh kita, yaitu menjadi bangkai mayat nantinya, dikuburkan ke tanah. Kita punya kekayaan yang banyak, nanti akan akhirnya kita tinggalkan semuanya. Nah, satu-satunya yang berarti di sisi Allah adalah ridho-Nya. Maka kalau kita beragama, carilah ridho-Nya. Kalau kita mencari ridho-Nya, maka Allah akan berikan segala-galanya. Karena Allah mengatakan, siapa yang bertawakal kepada aku, fahu hasbu. Wa may yattaqillah, siapa yang bertakwa kepada Allah, fahu hasbu. Maka cukuplah Allah baginya. Di sini pun dikatakan, manittaba ridwanahu, siapa mengikuti ridho-Nya. Dan ini ayat yang seperti ini kita temukan berkali-kali dalam Al-Quran. Misalnya berkenaan dengan apa namanya, nah, Nabi ketika hijrah, coba kita lihat pujiannya Allah kepada sahabat Nabi pada saat dia hijrah, ya kita bisa lihat di sini ketika dia berhijrah, dan ini surat 59, ya surat 59. Ayatnya adalah ayat 8, ya. Lil fuqara. Jadi Al-Qur'an mengatakan bahwa ini kan di atas berbicara tentang infak. Di atas ini kan infak ini, ya. Ini berbicara infak, ya. Jadi ini infak, ya. Ma'afa Allahu. Apa yang Allah berikan ala rasuli kepada rasulnya min ahlil qura. Dan seterusnya ini kesimpulannya adalah apa itu adalah pemberian. Kepada siapakah dibagi itu semuanya, nih, al-miskin, ibn sabil, dan sebagainya. Nah, terutama dikatakan di sini, ya, miskin yang mana? Lil fuqara il muhajirin. Orang-orang fakir yang berhijrah. Jadi tidak sembarang fakir juga. Ya, kenapa? Karena harus mengutamakan yang mereka yang sudah menyerahkan hidupnya di jalan Allah. Kalau ada orang menyerahkan hidupnya di jalan Allah, baru kita tidak peduli, berarti kita tidak adil. Ketika kita justru perhatikan orang fukara yang tidak membawa hidupnya kepada jalan Allah. Kan banyak orang fakir, tapi banyak juga orang memanfaatkan kefakirannya. Ya, untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Nah,
yang dimaksud di sini adalah lil fuqara'il muhajirin, untuk orang-orang fakir muhajirin. Ya, karena mereka itu alladzina ukhriju min diyarihim. Mereka itu sebetulnya adalah orang-orang yang terusir dari negerinya, wa amwalihim, dan dipaksa berpisah dengan harta bendanya. Ya, jadi bukan mereka berniat untuk fakir, mereka bukan malas. Tapi mereka itu adalah diusir dari negerinya dan dilepaskan, dipisahkan dari harta bendanya. Orang-orang berhijrah tidak boleh bawa harta bendanya. Ya bataghuna fadlan minallahi wa ridwanan min dia. Mereka melakukan itu semuanya semata-mata karena mencari. Ya bataghuna fadlan minallahi, mencari karunia dari Allah, wa ridwana, dan ridwanya. Jadi wa ridwana wa yansurunallaha, dan semata-mata menolong Allah. Jadi mereka adalah orang-orang menolong Allah, bukan berharap ditolong oleh manusia, tapi menolong Allah. Kan banyak di antara kita hanya berharap pertolongan dari manusia. Nah, kalau di sini justru menolong Allah, wa yansurunallaha wa rasulahu. Mereka itu adalah menolong Allah dan Rasulnya. Ulaika humus sadiqun, mereka itu orang yang benar. Orang benar adalah orang seperti ini tadi. Dia fakir, tidak punya apa-apa karena waktunya, kesempatannya digunakan semata-mata untuk menolong Allah dalam pengertian menolong Rasulnya, dan juga dalam pengertian menolong agamanya, menyampaikan agama. Ulaika humus sadiqun, mereka itu orang yang benar. Jadi inilah juga yang disebutkan di dalam ayat ini. Ya, waridwana. Subulah salam, jalan-jalan kedamaian, keselamatan. Jadi jemaah sekalian, orang Islam fasilitator lahirnya jalan-jalan keselamatan ini, Pak Bos kalian, jalan-jalan keselamatannya. Jadi yahdi bihillahu man ittaba ridwanahu, mereka hanya mengikuti ridhonya. Jadi itulah orang yang dapat panduan bimbingan dari Allah. Untuk apa? Untuk menempuh jalan-jalan keselamatan. Jadi tanda orang itu mendapatkan hidayah petunjuk dari Allah kalau mengajak orang kepada jalan keselamatan. Kalau ngajak orang ribut, ngajak orang berantem, ngajak orang untuk mengacau negaranya, itu pasti bukan petunjuk dari Allah. Bapak Ibu sekalian lihat tulisannya. Surat Al-Maidah ayat 16. Jadi kata-kata yahdi di sini adalah kata kerja. Pelakunya Allah. Allah akan menggait, membimbing manusia bihi dengan kitab suci atau melalui rasul dan kitab sucinya. Siapa yang dapat bimbingan? Tidak semua orang. Tetapi dibatasi pada manita ba'aridwana. Siapa saja yang mengikuti ridwanya, subulah salam. Bimbingannya menuju kepada jalan-jalan keselamatan, jalan-jalan kedamaian. Jadi semakin mayoritas Islam di suatu wilayah, harusnya semakin damai. Jangan terbalik, semakin minoritas Islam di suatu negeri, semakin damai. Kalau mayoritas, kacau. Nah, ini kan ada kecenderungan seperti itu sekarang. Kalau mayoritas Islam, susah diatur. Kalau mayoritas Islam, miskin, papah. Mayoritas Islam, kacau kota-kotanya. Nah, harusnya berdasarkan ayat ini, tanda orang itu mendapatkan hidayah petunjuk dari Allah adalah ketika menempuh subulah salam, jalan-jalan keselamatan. Doa kita yang biasa kita baca juga kalau kita habis salat adalah tentang assalam ini. Kita menyebut Allah sebagai assalam. Allahumma anta salam, wa minkas salam, wa ilaika ya'udus salam, fahayyina rabbana bis salam, wa dakhilnal jannata, dan seterusnya. Jadi kita minta assalam. Ya. Kita menyebut Allah itu assalam. Allahumma anta salam. Allah itu adalah kedamaian. Assalam, keselamatan, kesejahteraan. Jadi siapa yang mengaku beribadah dekat kepada Allah, tapi menciptakan kekacauan, chaos, nah, menunjukkan kebalikannya. Wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Dan siapa yang dipandu, digait oleh Allah, maka Allah akan mengeluarkan mereka. Allah akan mengeluarkan mereka minaz zulumati, dari kegelapan hati ila nur, rujuk pada cahaya. Jadi orang yang terpandu oleh Allah, yang hatinya tadi gampang gundah, gampang goncang, gampang terpukul, gampang depresi, sekarang justru sebaliknya menjadi nur cahaya. Apa itu cahaya? Menerangi dirinya dan menerangi orang lain. Jadi makanya berkali-kali kita sampaikan di tempat ini, kalau kita beragama, tidak usahlah kita memikirkan orang lain. Kita pikirkan diri kita.
Bagaimana caranya? Yaitu mengubah diri kita jadi cahaya. Kalau diri kita menjadi cahaya bagai lilin, otomatis akan menerangi orang-orang yang ada di sekitarnya dalam kegelapan. Jadi yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur, mengeluarkan mereka dari zulumat, ya, dari kegelapan menuju kepada cahaya. Bizni atas izinnya. Wa yahdihim ila siratin mustaqim, dan menggait mereka menuju kepada jalan yang lurus. Ila siratin mustaqim. Yahdihim, menggait mereka, bimbing mereka ila siratin mustaqim, menuju kepada jalan yang lurus. Ila siratin mustaqim, menuju kepada jalan yang lurus. Nah, jadi kalau kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim, ya inilah. Dimulai dari apa? Mulai daripada semua aktivitas kita, amalan kita adalah mencari ridhonya. Ya. Yang kedua adalah aktivitas kita, amalan kita harus menuju kepada menciptakan kedamaian, keselamatan. Harus menjadi juru damai, juru runding. Harus menjadi orang-orang yang selalu memperbaiki keadaan. Subulah salam, jalan-jalan keselamatan. Wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Yang kedua adalah mengeluarkan manusia daripada kegelapan menuju kepada cahaya. Nah, inilah nanti yang Allah akan guide, bimbing kepada jalan yang lurus, siratal mustaqim. Kita lihat misalnya di dalam surat Ali Imran. Surat Ali Imran ini surat 3 ayat 162. Allah berfirman, afamanittaba'a ridwanallah, apakah orang yang mengikuti ridha-Nya Allah? Jadi Allah bertanya tentang kita merenungkan. Apakah orang yang mengikuti ridha-Nya Allah? Maksudnya yang dicari hanya ridha-Nya Allah. Kaman sama dengan ba'a bisakhatin, orang yang datang, yang muncul, berbuat bisakhatin minallah, mendapatkan kemurkaan dari Allah. Wa ma'wahu jahannam, dan tempatnya nanti neraka. Ini kan pertanyaan, apakah ya, apakah orang yang mencari ridha-Nya Allah sama dengan orang yang mencari murkanya dan tempatnya di neraka jahannam? Tentu dengan gampang. Kayak lagi-lagi kita kan katakan tadi, Al-Quran itu adalah bayan, mubayyin, bayin. Bayan itu tadi. Al-Quran itu adalah nurun, wa kitabun mubin. Apa sebabnya? Gampang sekali. Siapa saja bisa menjawab ini. Apakah sama orang mencari ridhonya dengan orang mencari kemurkaan dan tempatnya di neraka? Artinya siapa saja yang kehidupannya apapun, sisi kehidupannya, entah ekonominya kah, entah dari sisi ekonomi, dari sisi politik, dari macam-macam, kalau tidak mencari ridhonya, hakikatnya mencari murka Allah. Dan ini sama kalau kita berdoa kan, kalau bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan itu, kalau menjelang buka puasa, biasanya kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kami mohon kepadamu ridho-Mu dan surga-Mu, dan kami berlindung daripadamu dari bisakhatin. Bisakhatika, dari murka-Mu dan neraka-Mu. Jadi ini biasa dibaca kalau menjelang berbuka puasa. Biasa dimulai dengan asyhadu an la ilaha illallah. Dan seterusnya baru nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Dan kami berlindung kepadamu Tuhan dari murka-Mu dan neraka-Mu. Nah, Allah mengatakan tanda orang mendapatkan ridho-Nya adalah ketika tadi terbimbing menuju kepada jalan-jalan keselamatan dan jalan yang lurus. Wa bi'sal masir, neraka jahanam itu adalah tempat kembali yang paling buruk. Bi'sal masir, seburuk-buruknya tempat kembali. Laqad kafara alladziina qalu. Jadi sungguh kafirlah, sungguh tertutuplah mata hatinya. Sungguh tertutuplah mata hatinya. Alladzina, orang-orang berkata. Alladzina ini orang-orang yang qalu, berkata. Inna Allah, sungguhnya Allah, huwal Masih ibn Maryam. Jadi katakan, sungguhnya Allah itu adalah Al-Masih ibn Maryam. Mereka mengatakan, kami kan tidak merasakan Al-Masih adalah Allah.
kami hanya mengatakan Al-Masih putra Tuhan. Nah, bukankah namanya putra sama dengan Bapa? Sama-sama manusia. Allah ini bukan nama, Allah sebutan, predikat. Seperti contohnya ada dikasih dokter, panggil Pak Dokter, itu kan bukan namanya, predikatnya, predikat yang disandangnya. Ya, panggil Pak Komandan, Dan. Bukan, namanya bukan Dan, bukan Pak Komandan. Tetapi itu predikat, karena dia memimpin satu kesatuan, maka disebut dengan Komandan atau Dan. Nah, jadi jemaah sekalian, itu panggilan, predikat namanya. Bukan namanya. Namanya Allah adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, dan sebagainya. Allah ini adalah disebut Allah karena dialah satu-satunya zat yang patut disembah. Nah, satu-satunya zat yang patut disembah namanya Allah dari kata ilah. Nah, jadi kalau kita katakan Al-Masih itu adalah putra Allah, ya hakikatnya Allah juga. Gitu. Putra Tuhan, berarti Tuhan juga. Seperti mana tadinya kita ini, saya, Bapak, Ibu semuanya kan tadinya bayi, anak daripada Bapak Ibu kita, emak dan bapak kita, ayah kita. Sekarang kita menjadi manusia seperti bapak kita. Semua unsur-unsur kemanusiaan yang ada pada bapak kita berlaku pada kita. Tidak ada yang boleh dikecualikan. Selama apa yang ada pada bapak kita, maka itu juga yang ada pada kita. Nilai-nilai kemanusiaan. Apa sebabnya? Karena anak adalah sama dengan bapak. Nah, kalau Al-Masih disebut dengan putra, berarti sama dengan bapaknya. Jadi kalau sama, ya sama, manusia. Karena tadi Allah bukan nama, tapi ibaratnya tadi kita manusia. Manusia itu bukan nama. Nama kita Rusli Malik. Nama kita adalah Burhanuddin. Nama kita Pak Rum. Nah, itu namanya nama tuh. Ya, tapi kalau dipanggil misalnya dokter, dipanggil misalnya petani, itu bukan namanya. Begitulah juga dengan ini. Jadi huwal masyihu ibnu Maryam. Ya. Kalau kita menyebut Allah itu sebagai sama dengan Nabi Isa, berarti jelas ada dualitas ketuhanan, dan ketika ada dua Tuhan, ya menjadi tidak masuk akal, karena dalam pandangan pikiran kita, Tuhan itu adalah yang maha mutlak. Yang maha sempurna, karena dia sudah sempurna, dia tidak butuh lagi kepada selainnya. Qul katakanlah, faman yamliku minallahi syai'an. Siapakah yang butuh, yang punya sesuatu ini? Siapakah? Man, maka siapakah yang memiliki, memiliki atau berkuasa atas sesuatu selain daripada Allah? Jawabannya tidak ada, karena semuanya adalah dari Allah. Kita mengatakan saya berkuasa atas pintu rumah saya. Lah, pintu rumah kita kan dari kayu, kayu dari Allah. Jadi apa yang kita kuasai? Saya punya mobil saya. Lah, mobil kan dari besi, dari boksit, dari aluminium, macam-macam. Dari karet. Nah, itu semua dari Allah. Ya. Jadi tidak ada bukan dari Allah. Jadi katakanlah siapakah yang berhak menjadi pemilik selain daripada Allah. Pemilik hakikat. Karena dialah pemilik mutlak, termasuk dia memiliki juga Al-Masih ibnu Maryam, bersama dengan ibunya Maryam, maka bersama dengan kakeknya Imran. In arada, makanya karenanya, apabila dia menghendaki an yuhlikal masih, kalau seandainya dia ingin membinasakan, mematikan Al-Masih. Jadi kalau Allah ingin mematikan Al-Masih ibnu Maryam, wa ummu dan juga ibunya, wa ummu dan ibunya, yaitu Maryam. Waman fil ardi jami', bahkan siapa saja yang ada di muka bumi ini. Man fil ardi, siapa saja yang ada di muka bumi, semuanya. Siapa yang bisa menghentikan keinginan ke apa kehendaknya? Jawabannya tidak ada. Jadi dialah satu-satunya yang memiliki hak dan prerogatif terhadap segala sesuatu, karena semuanya bersumber dari dirinya, semuanya adalah ciptaan. Sedangkan kita tidak memiliki kemampuan untuk itu. Kita adalah dimiliki olehnya. Jadi, huwal innallaha huwa kafirlah orang berkata Allah itu adalah huwal Masih ibn Maryam. Katakanlah buat tidak ada yang memiliki apapun selain daripada Allah. Karena tidak ada miliki selain daripada Allah, semua miliknya. Maka kalau Allah berkehendak atas miliknya, misalnya ingin mematikannya, tidak ada yang bisa menghentikannya. Tidak ada yang bisa mengalahkannya. Walillahi mulkus samawati lord.
kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi. Kerajaan langit dan bumi. Kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi. Wa ma bainahuma, dan apa yang ada di antara keduanya. Jadi tidak ada milik kita, Pak Bu sekalian. Ya. Makanya di antara kekecewaan manusia sebetulnya, biasanya kalau ada orang yang dianggap sangat kaya raya, tiba-tiba belakang terbukti kekayaannya itu adalah hasil korupsi misalnya, kemudian kita kecewa. Sebetulnya kekecewaan itu bukti kalau kita selama ini mengagungkan kekayaan mereka. Ya. Kita menjadi tidak kecewa apabila kita memang menganggap itu kan tidak ada apa-apanya dibanding dengan Allah. Ya. Jadi kalau kita kecewa kan kita kok begitu. Nah, padahal sebetulnya ya apa yang ada ini semuanya milik Allah. Jadi karena itu tidak perlu kita menganggap orang itu hebat dengan memiliki segala-galanya. Atau memiliki segala-galanya kan begitu. Punya kendaraan, punya pesawat pribadi, punya mobil-mobil yang banyak dan sebagainya, punya istana-istana di berbagai tempat, ya. Nah, kalau kita tiba-tiba mendengar informasi kalau yang bersangkutan itu ternyata bermasalah dengan hukum, biasanya kita kecewa. Nah, tahukah kita jemaah sekalian, kekecewaan kita itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa ternyata kita juga mengagumi orang berdasarkan apa yang dimilikinya, harta benda maksudnya. Dan kalau kita mengagumi seseorang berdasarkan apa yang dimilikinya, berarti kekaguman kita adalah pada bendanya, bukan pada orangnya. Sedangkan kalau kita kagum pada orangnya, maka tidak ada perbedaan antara yang kaya dan miskin. Semuanya adalah hamba Allah. Yang kaya, yang biasa-biasa, yang miskin, semuanya adalah hamba Allah. Dan tidak boleh kita beda-bedakan. Yang namanya karyanya Allah kan sama semuanya. Kalau manusia masih bisa, ada namanya masterpiece-nya. Ada namanya karya utamanya. Tapi kalau Allah tidak ada, semuanya sama. Bedanya adalah gradasi berdasarkan apa namanya fasilitas yang Allah berikan. Contohnya kepada tumbuhan diberikan fasilitas untuk tumbuh. Ya, maka dia lebih tinggi daripada benda mati. Kemudian hewan diberikan fasilitas untuk berjalan, mobile, maka dia lebih baik daripada tumbuh-tumbuhan. Maksudnya lebih tinggi karena ada yang ada pada hewan, tidak ada pada tumbuh-tumbuhan. Hewan ada otak, tumbuh-tumbuhan tidak ada otak. Ya. Otak juga berubah juga, tumbuh, tapi tidak punya otak. Dan karena tidak bisa mobile. Ya. Benda mati makhluk itu juga, tapi tidak ada padanya hidup. Makanya benda mati tidak hidup. Yang hidup adalah tumbuh-tumbuhan. Manusia, hewan ada otaknya, manusia ada otaknya, tapi ada yang tidak ada pada otaknya hewan, yaitu akal sehat. Ini hanya ada pada manusia. Nah, jadi itu hanya tingkatan-tingkatan namanya. Makanya sesama manusia, sama semuanya. Semuanya ada otaknya, ada akalnya juga. Maka kita tidak bisa membedakan seorang berdasarkan pangkat jabatannya dan sebagainya. Karena pangkat dan jabatan itu adalah sesaat sementara. Harta benda itu adalah bernilai ketika diberi nilai oleh manusia. Coba kalau misalnya emas tidak diberikan nilai oleh manusia, ya tidak bernilai. Kalau emas itu kita kasih ke kandang hewan, ya tidak ada nilainya. Hewannya pasti kemudian diinjak-injak saja. Kenapa? Bagi dia tidak ada nilai. Coba kalau masukkan satu batang emas besar di kandang harimau misalnya, ya tidak ada gunanya bagi mereka. Jadi emas bernilai karena manusia. Jadi sebetulnya bernilai bukan emasnya, tapi terbolak-balik. Terkadang kita kagum pada emasnya dan merendahkan manusianya. Padahal emas sendiri bernilai karena adanya manusia. Ya. Kalau tidak ada manusia yang menganggap emas bernilai, ya emas tidak bernilai. Nah, begitulah juga dengan harta benda. Jadi kalau ada orang berkasus dengan hukum, dengan hartanya, ya tidak perlu kita heran. Kenapa? Memang manusia itu hina kalau tidak dekat dengan Allah. Karena yang bernilai itu manusianya, bukan hartanya. Dan manusia itu diberikan fasilitas untuk ma'rifah kepada Tuhannya. Ketika fasilitas untuk ma'rifah kepada Tuhannya tidak digunakan, ya dia akan hina walaupun harta bendanya banyak. Seperti Fir'aun, seperti Qarun, seperti Namrud, dan sebagainya. Al-Quran syarat dengan cerita-cerita seperti itu. Ya. Jadi kita teruskan. Walillahi mulkus samawati wal ardh. Kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi. Wa ma bainahuma. Dan apa yang ada di antara keduanya. Yakhluqu ma yasha. Dia menciptakan apa yang dikehendaki. Yakhluqu ma yasha. Dia menciptakan apa saja yang dia kehendaki. Ya. Cukup dia berkata, kun fayakun. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan Allah lah yang berkuasa atas segala sesuatu. Segala sesuatu selain Allah ada kadarnya.
satu-satunya yang tidak berkadar adalah Allah. Karena kalau dia berkadar juga, berarti dia terbatas. Kadar itu batasan. Allah berkuasa atas segala sesuatu, karena segala sesuatu selain Allah berkadar. Ada berkadar dari sisi materinya, ada berkadar dari sisi waktunya. Pokoknya semua yang ada selain Allah itu punya kadarnya masing-masing. Bahkan malaikat pun yang bukan makhluk materi pun berkadar, punya kadarnya masing-masing. Dia makhluk. Dan dia punya personalitas. Malaikat, maka bisa dibedakan. Malaikat Jibril, malaikat maut, malaikat munkar, nakir, malaikat macam-macam. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah berkuasa atas segala sesuatu. Kita lihat misalnya surat An-Nisa 1:1. Allah firman, ya ahlal kitabi, wahai kitab, la taghlu fi dinikum, kalian jangan gulu dalam beragama kalian. Jangan berbuat melampaui batas dalam beragama. Agama sesuai dengan apa yang diajarkan dalam kitab suci. Begitu keluar, ya pasti akan mengacaukan lagi keadaan. Karena Al-Quran itu tadi sudah, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati. Ketika kita gulu melampaui batas, ya menjadi masalah. Puncak melampaui batas dalam beragama adalah ketika berkata atas nama Allah, tapi bukan dari Allah. Wala taqulu 'alallahi illal haqq. Makanya misalnya kita berwudu, kan sudah disebutkan Tuhan dengan baik. Tidak memboros air, simbolik saja. Pakai air, kalau tidak ada air pakai debu. Karena intinya adalah untuk mensucikan jiwa kita. Dan jiwa tidak bisa dibersihkan dengan benda-benda luar. Maka kemudian sudah berwudu, cuma simbolik. Tiba-tiba wudunya menjadi berantakan kemana-mana. Basah ke seluruh penjuru toilet. Ya. Basahlah kemudian toilet-toilet pesawat sampai di depan pintu toilet pesawat. Ya. Nah, jadi jemaah sekalian, apa namanya, kita tanpa rasakan gulu juga dalam beragama. Karena beragama melampaui batas. Gulu itu berlebih-lebih yang melampaui batas. Suruh berwudu cuma segini, gurunya segitu. Nah, seperti itu. Suruh salat, baca Quran, kalau imam untuk makmumnya baca apa namanya, imamnya pakai speaker keluar ke seluruh penjuru. Ya. Akhirnya orang di rumahnya tidak bisa kedatangan tamu. Kenapa? Karena tidak bisa bicara dengan tamunya, berisik. Jadi la taglu fi dinikum wa la taqulu 'alallahi lal haqq. Innamal masih, nah terutama al-masih, tidak sampai puncaknya adalah ketika menganggap al-masih itu sebagai putra Tuhan. Innamah, hanya saja al-masih itu adalah Isa bin Maryam Rasulullah wa kalimatuhu. Isa putra Maryam bukanlah putra Tuhan. Dia adalah rasulnya Allah, utusan Allah, wa kalimatu, dan kalimatnya. Apa artinya kalimatnya? Kitab sucinya. Jadi nabi itu kan kitab suci juga, kitab suci yang berjalan namanya. Jadi Isa bin Maryam adalah rasul Allah dan sekaligus kitab suci yang berjalan, wa kalimatuhu. Ya. Alqaha ila Maryama. Dia sampaikan, dia hadirkan pada rahimnya Maryam sehingga Maryam hamil dan lahirlah Nabi Isa. Wa ruhum minhu, dan ruh daripadanya. Mungkin kita berkata, ya kalau memang Tuhan kuasa, kenapa melalui rahimnya Maryam? Kenapa enggak langsung aja tiba-tiba muncul Nabi Isa? Ya, karena Allah ingin mengatakan bahwa dirinya itu sangat memuliakan perempuan. Dirinya itu, kalau kita menggunakan bahasa partnernya Tuhan menciptakan manusia adalah perempuan. Ya. Jadi mau tidak mau harus ada perempuan. Laki-laki boleh tidak ada, tapi perempuan harus ada. Mungkin ada yang bertanya lagi, tapi kenapa Nabi Adam tidak ada perempuan? Ya memang belum ada manusia, terus masa mau ada perempuan? Nabi Adam itu ketika diciptakan kan belum ada siapa-siapa, belum ada orang-orang, termasuk belum ada perempuan. Ya. Tapi setelah Nabi Adam, ada kemujizatan, yaitu Nabi Isa. Walaupun bagaimana besarnya mujizat terhadap Nabi Isa, karena tidak punya ayah, tapi dia tetap harus punya ibu. Dan itu adalah Maryam. Untuk menunjukkan begitu mulianya perempuan dalam pandangan Islam. Fa'aminu billahi wa rusulihi. Berimanlah kepada Allah dan Rasulnya. Tidak bisa dipisahkan antara Allah dan Rasulnya. Wala taqulu salasa. Janganlah kalian mengatakan salasa. Ini tadi yang dikatakan. Laqad kafara alladziina qalu inna Allah wal masih ibn Maryam. Ini salah satu di antara yang tiga. Ya. Jadi kita tidak boleh melampaui batas dalam beragama. Tidak boleh gulu namanya.
Nah, bagaimana cara kita tahu kalau tidak melampaui batas? Ya, kita kembali Al-Quran. Al-Quran adalah parameternya. SOP-nya adalah Al-Quran. Standar operasinya adalah Al-Quran. Jemaah sekalian terbahagia, ini kalau kita lihat, ini mirip dengan orang Muslimah juga. Padahal ini adalah Nasrani, jemaah sekalian. Ingat, aslinya wanita-wanita ahli kitab itu tadinya seperti ini juga. Jadi makanya ini bukan baru, pakai jilbab itu bukan baru. Yang terjadi sekarang malah orang saudara-saudara kita Nasrani malah berkurang. Terutama yang sekarang di Indonesia misalnya, yang biarawatinya hanya pakai anu aja, tutup-tutup kepala saja di sini. Ya. Harusnya kan dia seperti ini juga. Ya. Sekarang tinggal tutup kepala di atas ini. Kalau di kita pakai rok pendek. Kalau dulu pakai begini semuanya. Ini adalah biarawati. Ini bukan ustazah ini. Ya, ini biarawati. Ini ada salib. Wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullah. Dan orang Yahudi dan Nasrani berkata, nahnu kami adalah abna'ullah wa hibba'u. Mereka menggunakan kata anak-anak Tuhan bagi dirinya juga nih, abna'ullah. Wa hibba'u dan kesayangannya. Perhatikan logika ayat ini, Bapak sekalian. Menunjukkan, ini ayat ini menjelaskan egalitarianisme namanya. Egaliter. Yaitu bahwa Tuhan itu tidak membeda-bedakan seluruh manusia, kecuali amal perbuatannya. Berkata orang Yahudi dan Nasrani. Yahudi dan Nasrani adalah dua penganut agama Samawi. Yahudi dan Nasrani sama-sama adalah keturunan dari Nabi Yakub. Yahudi dan Nasrani ini adalah agama yang dibawa oleh keturunan Nabi Yakub. Nabi Yakub itu adalah Bani Israel, apa Israel. Anak-anaknya yang disebut dengan Bani Israel. Kita tahu bahwa Nabi Isa juga adalah Bani Israel. Ya. Karena ibunya Maryam adalah Bani Israel. Lalu kemudian pamannya Zakaria Bani Israel. Sepupunya Yahya juga Bani Israel, seperti itu. Jadi ini Bani Israel, Bani Israel adalah Bani Yakub, sama dengan Nabi Musa juga, Nabi Harun, semua ke atas sama. Ya. Nah, karena mereka menganggap anak-anak Nabi, yaitu Nabi Yakub, mereka menganggap dirinya adalah anak-anak Tuhan, bahkan ahibahuh, kekasih-kekasihnya. Jadi mereka berargumentasi untuk menunjukkan bahwa dirinya mendapatkan privilege, mendapatkan kursi tertentu di sisi Allah Subhanahu wa taala berdasarkan keturunannya. Ya. Wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullah wa hibau. Ingat jemaah sekalian terbahagia, memang tentu kita menghormati keturunan seseorang. Seperti mana juga seluruh manusia ada keturunan Nabi Adam. Karena keturunan ini bagus mengingatkan kita tentang pentingnya kita menjaga kemuliaan keturunan. Jadi kalau kita misalnya keturunan Ningrat, kita ingat itu supaya kita tahu bahwa namanya Ningrat itu punya bermartabat, beradab, berakhlak, kata-katanya tidak boleh kasar. Nah, kayak gitu-gitulah. Jadi tujuannya agar mengingatkan kita. Sama dengan titel-titel juga. Titel insinyur, dokter, doktor, apalagi, dan sebagainya. Itu saat atau sekarang namanya S, sarjana. Sarjana ini, sarjana itu, semuanya bagus untuk mengingatkan bahwa kita itu adalah orang berpendidikan. Jangan sampai kita berbuat berpikir seperti orang tidak berpendidikan. Ya. Karena kalau kita misalnya berpendidikan tapi tidak berpikir seperti orang tidak berpendidikan, ya akhirnya kita tidak ada bedanya dengan misalnya penggerak tenaga kerja. Bukan berarti penggerak tenaga kerja itu buruk, tapi maksudnya itu bukan jabatan akademik, bukan jabatan penelitian, bukan riset. Artinya kalau mereka bermasalah ada unsur kewajarannya, bukan riset. Tapi kalau tiba-tiba dosen perguruan tinggi tiba-tiba tertipu dengan mengirim orang katanya beasiswa ke luar negeri ke Jerman, ternyata di sana cuma dipekerjakan sebagai pekerja kasar. Ini kan lucu jadinya, Pak Buskara. Ya. Jadi oleh sebab itulah Al-Quran mengatakan bahwa turunan itu penting. Titik-titik itu penting untuk mengingatkan kita. Kita ini adalah sarjana. Kita ini keturunan raja-raja. Kita ini keturunan nabi-nabi seperti di sini. Tetapi untuk mengingatkan kita membawa nama baik itu dalam kehidupan masyarakat. Kita tunjukkan dalam berbuat dan berkata-kata kita adalah orang yang well educated. Kita adalah orang-orang yang berdarah biru misalnya seperti itu. Jadi ada bagusnya bukan buruknya.
Tetapi kalau kemudian kita mengaku sebagai abna Allah wahai ba'u, dan perbuatannya tidak seperti itu, justru merusak. Oleh sebab itulah, bahwa yang namanya turunan-turunan biologi seperti itu, barulah kotaknya saja, barulah bajunya saja. Isinya yang paling penting. Apa isinya itu? Isinya itu adalah seperti dalam surat Al-Hujurat. Ya ayyuhan nasu, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa, wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila li ta'arafu. Nah itu bagus tuh ayat-ayatnya. Apa kata Tuhan? Wahai seluruh manusia, kami menciptakan kalian, siapapun kalian, apapun jabatan kalian, dimanapun kalian dibesarkan, kalian kami ciptakan dari dua jenis manusia saja, yaitu laki-laki dan perempuan. Min dzakari wa unsa. Dari laki-laki dan perempuan itu Adam dan Hawa. Lalu kemudian waja'alnakum syu'uban wa qabaila. Kami menciptakan kalian, menjadikan kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Ya, syu'uban wa qabaila, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Ya. Lahirlah suku-suku seperti Melayu, Tionghoa, Eropa, Afrika, Arab dan sebagainya, itu suku-suku namanya. Tapi dari mana? Sama-sama minta karyawangsa dari Adam dan Hawa. Nah pertanyaannya, setelah kita bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, tujuannya apa? Al-Quran katakan litaraf, untuk saling interaksi positif, untuk saling kenal-mengenal, untuk take and give, untuk saling memberi dan menerima kebaikan. Keburukan kita tinggalkan, kebaikan kita tukar. Nah, supaya apa? Semakin kesini, semakin banyak kebaikan. Tetapi siapa yang paling mulia di antara semua suku-suku dan bangsa-bangsa? Allah mengatakan, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Ya. Bertakwa itu kan berarti kualitas pribadi, kualitas jiwa. Jadi ini yang menentukan jiwa sekalian bahagia. Kualitas pribadi, kualitas jiwa menentukan. Bukan benda-benda yang dimilikinya. Bahwa orang punya benda-benda yang dimiliki, pangkat dan jabatan, bisa berbuat baik lebih banyak, ya jawabannya iya. Tetapi kemuliaan bukan pada bendanya, tapi amalan dari bendanya. Amalan dari pangkat dan jabatannya, amalan dari ilmunya, amalan daripada pengetahuannya, amalan daripada kekuatan dan kesehatannya. Itulah yang Allah lihat nanti di akhirat. Bal antum basyarun mimman khalaqa. Jadi coba kita lihat sini kata-kata ini. Ketika mereka mengklaim nahnu abna'ullah wa ahibba'u, ya. Allah mengatakan, kalau kalian memang adalah putra-putra Tuhan dan kesayangannya, lalu kenapa kalian diazab? Walima yu'adzibukum. Kenapa kalian ada yang diazab juga ini? Walima yu'adzibukum. Ada yang dikutuk jadi monyet. Kerakan begitu bagus kalian. Ya. Kunu kiradatan khasin, kata Tuhan kepada Bani Israel yang melanggar hari Sabtu. Jadilah monyet yang hina. Itu kata Allah terhadap mereka yang melanggar hari Sabtu. Nah, Allah mengatakan kalau kalian adalah abna Allah wahibau, kenapa ada yang diazab dengan dosa-dosanya? Kan sebetulnya jawabannya, logikanya ialah bukan abna'u, bukan ahibau yang penting di situ, tetapi yang penting adalah amal perbuatan. Bukan klaim abna' dan ahibau yang penting. Tetapi yang penting adalah amal perbuatannya. Bani Israel memang adalah keturunan Nabi Yakub, tapi ketika dia mengabaikan Nabi Musa pada hari Sabtu dengan meninggalkannya di sinagog, lalu mereka pergi menjala ikan, ya mereka dikutuk jadi monyet yang hina. Seperti itu. Ya. Jadi kalau kalian kesayangan Allah, kenapa kalian diazab? Bal antum, yang benar ialah kalian ini semuanya, bukan hanya Bani Israel, kita semuanya adalah basyarun. Kita semuanya adalah basyarun. Ini basyar adalah manusia biologis. Mimman khalaqa, yang diciptakan. Di antara yang diciptakan, karena ada hewan-hewan, ada jin dan sebagainya. Jadi sama semuanya, kita antum basyarun mimman khalaqa. Dan itulah sebabnya Nabi datang ketika memperkenalkan dirinya, dia telah mengatakan, saya ini adalah keturunan Nabi Ibrahim. Ya. Tidak ada dalam Al-Quran mengklaim seperti itu. Yang ada adalah, qul, katakan Muhammad, innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Katakan Muhammad, saya ini adalah basyar seperti kalian. Coba. Jadi artinya apa? Langsung Nabi menjelaskan egalitarianismenya. Saya ini seperti kalian. Innani ana basyarun. Saya ini adalah basyariyah. Mithlukum, seperti kalian. Ya.
bedanya adalah yuha ilayya, diwahyukan kepada saya. Nah, ketika sudah bedanya diwahyukan kepada saya, tentu kita harus tanya, apa sebabnya dia diwahyukan? Ya, jawabannya di surat, muncul lagi di surat An-Najm. Fakana qaba kausaini au adna fa auha ila abdi ma auha. Kana qaba kausaini, karena sang nabi itu mendekat terus-menerus kepada Allah. Sedemikian dekatnya adalah seperti jarak di antara dua ujung busur panah. Au adna, bahkan lebih dekat lagi. Setelah sedemikian dekatnya, maka fa'auha ila abdihi ma'auha. Lalu Allah mewahyukan kepada hambanya apa yang akan diwahyukannya. Jadi jawabannya adalah karena pendekatan. Takarrub qurbatan ilallah. Itu jawabannya Pak Uskara. Bukan karena dia keturunan Nabi Ismail. Ya. Keturunan itu penting tadi kita katakan untuk mengkanalisasi kebenaran kenabian. Tapi penentunya adalah perbuatan. Ini bizunubikum. Zunub ini perbuatan. Perbuatannya buruk, jadi azab. Perbuatannya baik, jadi berikan imbalan yang baik. Jadi bal antum basyarum mimman khalaqa yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Allah lah yang akan yang punya otoritas untuk mengampuni siapa yang dikehendaki. Yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Walillahi mulkus samawati wal wa ma bainahum. Dan kepunyaan Allah lah, kerajaan langit dan bumi, dan apa saja yang ada di antara keduanya. Lagi-lagi, kita tidak punya apa-apa. Jadi ini pengulangan dari ayat sebelumnya. Mengingatkan bahwa kita itu tidak punya apa-apa. Kita ini adalah al-fuqara, fakir. Allah mengatakan, antumul fuqara ilallah. Jadi, walillahi mulkus samawati wal wa ma bainahum wa ilaihi al-masir. Dan kita semuanya akan kembali kepadanya. Inilah Rasul kita tadi sebut dengan nur cahaya ya. Bangkunya, ya ahli kitab. Bangku-bangkunya. Wahai ahli kitab. Ya ahli kitab, wahai ahli kitab. Qadja'akum Rasuluna. Sungguh telah datang kepada kalian Rasul kami, Rasuluna. Yubayyinu menjelaskan. Bapak Ibu sekalian, untuk ayat 19 ini, kita berharap memberikan perhatian yang lebih dalam lagi. Al-Quran sama saja semua isinya, tetapi khusus untuk yang 19 ini berkaitan dengan keberlangsungan kenabian. Karena kan banyak di antara manusia, terutama orang Islam juga, yang berkata bahwa kenabian itu hanya berarti pada Nabi Muhammad. Begitu nabinya meninggal, ya sudah selesai. Agama milik kita. Kita lah ngatur agama. Coba. Sehingga agama tiba-tiba menjadi domain manusia. Aslinya sampai kapanpun agama samawi tetap domain samawi. Agama Allah, dinullah, dinul haq harus selalu menjadi domain Allah. Ya. Tidak boleh menjadi domain manusia. Mari kita perhatikan ayat ini. Menjelaskan bahwa tidak pernah terputus yang namanya kenabian. Ya. Ya ahlal kitab, wa ya ahli kitab. Sungguh telah datang kada ja'akum rasuluna, rasul kami, itu Nabi Muhammad. Tujuannya apa? Yubayyin lakum, menjelaskan kepada kalian, ini mirip dengan ayat sebelumnya. Yubayyin lakum, menjelaskan kepada kalian ala fatratin. Apa itu fatrah? Apa selesainya tugas nabi besar? Seperti misalnya Nabi Isa selesai tugasnya, itu bukan berarti setelah Nabi Isa tidak ada lantas terputus pelaksana tugas kenabian. Nabi Musa tidak ada, bukan berarti terputus pelaksana tugas kenabian Nabi Musa. Begitu ya dengan Nabi Muhammad kita. Bukan berarti setelah Nabi Muhammad wafat, meninggal dunia, kembali kepada Allah, lantas terputus pelaksana tugas kenabian dari Allah atau dari langit. Apabila kita berpendapat bahwa setelah nabinya meninggal, tidak ada lagi pelanjutnya, maka kita menganggap itu ada namanya fatrah. Fatrah itu artinya masa kekosongan. Fatrah itu kalau bahasa politik mirip dengan kata-kata vacuum of power. Kekosongan kekuasaan. Vacuum of power. Kekosongan kekuasaan. Kekuasaan kenabian. Jadi di dalam pandangan Islam tidak boleh terjadi kekosongan kekuasaan. Kalau dalam negara saja yang sifatnya terbatas. Ya kita ini di Asia Tenggara banyak negara terbatas. Masih dibatasi satu sama lain.
Indonesia dibatasi oleh Malaysia, Singapura dibatasi oleh Australia, Papua New Guinea dan sebagainya. Terbatas. Ya. Singapura dibatasi oleh Indonesia apa Malaysia. Malaysia dibatasi oleh misalnya Indonesia, Brunei, Thailand, Singapura. Jadi masing-masing ada batasnya. Kalau yang terbatas seperti ini saja, yang hanya segelintir tempat saja, kita satu negara yang besar seperti misalnya Rusia, paling besar negaranya pun hanya sepersekian daripada seluruh total bumi. Ya. Jadi terbatas di situ saja. Kalau negara saja yang sangat-sangat terbatas wilayah pemerintahannya, wilayah kerajaannya, tidak boleh terjadi kekosongan kekuasaan, apatah lagi kalau agama. Coba. Negara tidak boleh terjadi kekosongan kekuasaan karena bisa memicu terjadinya kekacauan, bunuh-bunuhan, tembak-tembakan. Maka dimanapun di dunia, Bapak Ibu sekalian, di negara manapun, salah satu yang paling penting diatur dalam konstitusinya, dalam undang-undangnya, adalah masa transisi kekuasaan. Apa yang terjadi setelah penjabat presiden atau raja atau perdana menteri sekarang sudah selesai masa jabatannya. Maka diaturlah bahwa jauh hari sebelum masa jabatannya habis, dibuat pemilihan raya, pemilihan umum. Ini terjadi di mana-mana, termasuk di Malaysia, Singapura, Thailand, Indonesia. Jadi kapan selesai masa jabatannya Pak Presiden Indonesia sekarang, Joko Widodo? Nanti bulan Oktober. Lalu kenapa sudah bikin pemilihan umum bulan Februari kemarin, 14 Februari? Itu tadi menghindari terjadinya vakum kekuasaan. Jadi artinya apa? Sudah dipersiapkan. Jadi ibaratnya sekarang Jokowi dengan Prabowo ibarat Nabi Musa dengan Nabi Harun. Bukan persis sama, maksudnya ibarat. Dalam pengertian, Nabi Musa sudah mempersiapkan penggantinya. Begitu Nabi Musa pergi, ya Nabi Harun menggantinya. Begitulah juga di mana-mana seperti itu. Makanya biasanya kalau sudah ada presiden pengganti, disebut presiden juga, tapi di belakang depannya ada elected. Ya, elected presiden. Presiden yang terpilih. Ya. Jadi ada incumbent presiden, ada elected presiden. Presiden terpilih. Nah, jika masukin serbagi, untuk apa semuanya ini dilakukan? Begitu pentingnya namanya masa transisi. Begitu pentingnya namanya regenerasi. Kalau negara-negara, kerajaan-kerajaan membicarakan tentang pentingnya kontinuitas keberlanjutan kekuasaan dan menghindari pertumpahan darah dan kekacauan, masanya agama yang dikatakan sempurna tidak mengatur itu. Orang yang berpendapat bahwa agama tidak mengatur itu, namanya mengatakan ada masa fatrah. Dan inilah yang dibicarakan di sini. Yubayyinu lakum ala fatratin minar rasul. Berkenaan dengan tidak adanya nabi besar. Ya. Antakulu maja'ana. Sehingga kamu mengatakan tidak datang lagi kepada kami, coba. Karena berpendapat bahwa ada terputus dari kerasulan, maka ada yang berpendapat ini, ada yang berpendapat seperti ini. Apa pendapatnya? Maja'ana ini. Maja'ana min bashirinnya. Tidak ada lagi bashir, pemberi kabar gembira, wala nazir, dan tidak ada lagi pemberi peringatan. Dan memang begitu adanya, kalau seandainya Nabi selesai masanya apa meninggal dan tidak ada penggantinya dari Allah, maka otomatis kita nanti dari mengatakan, ya Tuhan kenapa kamu menyalahkan kami? Maja'ana min bashirin wala nazir. Kan tidak ada lagi, tidak datang lagi kepada kami pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Allah mengatakan itu tidak benar. Fakad maka sungguh, perhatikan jemaah sekalian. Fakad maka sungguh, ja'akum telah datang kepada kalian bashirun wa nadir. Datang kepada kalian bashirun wa nadirun. Tidak pernah kosong. Ya. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan Allah berkuasa atas segala sesuatu. Ya, jadi kelaji mas keser bahagia. Akan ada selalu ini. Lalu kenapa nanti di akhirat kita bermasalah? Ya, ini jawabannya ada di surat Al-Mulk. Nah, kita buka dulu surat Al-Mulk di sini. Ya. Kita buka surat Al-Mulk. Ya. Surat yang ke 67. Ya, 67 mana? 67 ini. Nah, kita lihat di sini. Ayatnya mulai daripada 9. Nih, kita baca dari 8 ya ini. Ya, Bapak Ibu sekalian coba perhatikan ini surat Al-Mulk surat 67 ayat 8, 9 dan 9, 10.
Ini neraka, bicara tentang neraka. Takadu tamayyazu minal ghaibi. Neraka jahanam itu dari arah jauh, hadis mengatakan dari jarak 500 ribu tahun saja sudah terdengar itu suara gemetar, suara gemuruh daripada neraka. Seakan-akan suara yang marah dan seakan-akan memecah pendengaran kita. Takadu tamayyazu minal ghaibi. Seakan-akan alam neraka, alam akhirat pada saat itu terpecah karena suara gemuruh, amarah daripada neraka. Nah, karena kita akan masukkan di sana. Kullama, setiap kali ulkiya fiha akan dilemparkan ke dalam neraka itu faujun, sekelompok orang, sa'alahum hasanatua, penjaga neraka bertanya dulu kepada mereka. Penjaga neraka bertanya dulu kepada mereka. Sa'alahum hasanatua, apa pertanyaannya? Alam ya'tikum nadhir. Bukankah telah datang kepada kamu nadhir pemberi peringatan? Kok kamu bisa masuk neraka? Kira-kira gitulah. Kok kalian bisa masuk neraka? Apakah tidak datang pemberi peringatan kepada kalian? Qalu, mereka semuanya menjawab, bala, benar ya Rasulullah. Benar ya Rasulullah. Maaf, benar ya Allah. Benar wahai penjaga neraka. Telah datang, bala itu benar. Kadeja ana nadir, sungguh telah datang kepada kami nadir coba. Tapi kenapa? Fakadzabna, kami mendustakannya. Waqulna, dan kami berkata, ma nazzalallahu min syai', tidak ada lagi nabi atau utusan Tuhan setelah nabinya, tidak ada coba. Waqulna ma nazzalallahu, tidak, Tuhan tidak menurunkan apa siapa-siapa lagi coba. Jadi artinya apa? Mereka berpendapat bahwa terjadi masa fatrah. Setelah nabinya sudah tidak ada, terjadi masa fatrah. Ya. Ini yang disebut dengan fakadzabna, kami mendustakan dan kami berpendapat ma nazzalallahu min syai'. In antum illa fi dhalalim mubin. Bahkan kami berkata kepada yang mengaku utusan Tuhan dari langit, pengganti nabi, tiadalah kalian kecuali berada dalam kesesatan yang besar. Maka apa kata Allah? Wa qalu, berkatalah mereka di neraka sana, lau kunna, seandainya dulu kami di dunia, nasma'u, mau mendengar, au naqilu, atau mau menggunakan akal, ma kunna fi ashabis sa'ir, kami tidak akan masuk dalam neraka yang menyala-nyala. Jadi jemaah sekalian, yang sedang masa fatrah. Ya. Jadi Allah, tidak pernah terjadi masa fatrah, ingat. Tidak pernah terjadi masa fatrah. Jadi kata fatrah, keterputusan ini kita coret, tidak pernah terjadi. Berdasarkan tadi jawaban ahli neraka di surat Al-Mulk. Terakhir. Ini adalah 12 keturunan atau keturunan Bani Israel. Nabi Yakub ya, keturunan Nabi Yakub. Ruben, Simeon, Efraim, ini makanya nama-nama ini ada sekarang di apa namanya di Bani Israel, di orang-orang Yahudi. Yuda dan Naftali. Naftali ini terkenal juga di Israel. Gad, Aser, Ishak, ini dulu perdana menteri yang terkenal, Ishak Rabin dan seterusnya. Sekarang Benyamin Netanyahu dan banyak lagi. Ini 12 ya. Zebulun, nama Manasseh, ini 12 suku-sukunya. Wa idh qala Musa liqaumihi, dan ingatlah tatkala Musa berkata kepada kaumnya, ya qaumi wa qaumku udhkuru nikmat Allah alaikum. Ingatlah nikmat Allah kepada kalian. Jadi ada nikmat yang Allah berikan, itu nikmat kenabian, tidak mungkin terputus, tidak mungkin ada masa fatrah. Iz ja'ala fikum anbiya, ketika dia menjadikan di tengah-tengah kalian, wa ja'alakum muluka, dan berikan kepada kalian kekuasaan, wa atakum, dan Allah berikan kepada kalian malam yu'ti ahadan minal alamin, apa yang tidak diberikan kepada manusia seluruh alam, yaitu bisa mengalahkan banis apa Fir'aun, bisa menjadi sebab runtuhnya Fir'aun dan sebagainya. Kesimpulannya jemaah sekalian, inilah apa namanya, inilah pengakuan Al-Qur'an buat tidak mungkin terjadi keterputusan. Nah, orang yang berpendapat terjadi keterputusan itulah membuka peluang terjadinya tahrif terhadap kitab suci, sehingga wudu seperti yang kita bicarakan, yang sedemikian indahnya, simboliknya, dan bisa berwudu dengan air yang cuma seceduk, tetapi tiba-tiba membuat semuanya menjadi basah kuyup, dan basahlah toilet keringnya orang, terutama di tempat-tempat yang seharusnya tidak seperti itu. Terima kasih banyak atas perhatiannya, karena tadi pagi ada pertanyaan yang tertunda, itu pertanyaan Pak Kamal. Kita persilakan Pak Kamal dulu untuk bertanya. Silakan Pak Kamal. Afwan Pak Ustaz, sebenarnya jelas Ustaz. Anda pun sudah ya. Wudu, jadi sudah jelas.
Ukran tak skron. Oh baik, Ukran ya. Jadi kalau begitu yang lain yang bertanya silakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Baik. Segi Irfani, akhirnya nanti melalui tanda-tanda wudhu tadi, cahaya-cahaya orang yang bersama dengan insan-insan suci tadi akan dikenal pasti dalam ramai manusia-manusia kumpul di masyarakat tadi, Ustaz. Beri pencerahan alam sini, alam sana yang buat kita bertambah lebih sedar ke arah malam Lailatul Qadar, Ustaz. Barakallahu fiik. Baik, terima kasih banyak Pak Nur. Jadi jemaah sekalian berbahagia, kita jawab pertanyaan Pak Nur melalui surat Al-Fath ya. Kita buka surat Al-Fath di sini. Surat yang ke-48 ya. 48 ya Al-Fath. Ayat terakhir ya. Kita baca dulu dari ayat 28 ya. Huwalladzi, dialah Allah yang arsala rasulahu mutur rasulnya bil huda, membawa petunjuk wa dinil haq, dan agama yang benar. Liyuzhirau, untuk diperlihatkan, dimenangkan. Alat dini kulit, terhadap segala peraturan-peraturan, terhadap segala ideologi. Wa kafa billahi syahida, dan cukuplah Allah sebagai saksi. Ini harus dilakukan. Nah, bagaimanakah orang-orang yang memenangkan agama bersama dengan Nabi, disebutkan di sini Muhammad Rasulullah. Yang pertama harus melakukan yang di atas tadi itu adalah Muhammad. Karena dia yang disebut dengan walladzi arsala rasulahu. Rasulahu di situ adalah Muhammad. Jadi yang dimaksud dengan arsala rasulahu di sini adalah Muhammad. Muhammadun Rasulullah. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang bersamanya. Asyiddai alal kufar. Keras tegas terhadap kekufuran. Yaitu kejahatan terhadap kemanusiaan. Ruhama ubainam, tapi berkasih sayang di antara mereka. Tarahum, kamu melihat mereka rukaan sujudan, ruku dan sujud bersama-sama. Ya bertaguna fadlan minallah. Ini kita bicara lagi tadi pagi. Ya bertaguna fadlan minallah wa ridwana. Jadi mereka hanya mencari karunia Allah dan ridwanya, tidak mencari yang lain-lain. Ya bertaguna fadlan minallah wa ridwana. Simahum, kamu menyaksikan tanda-tanda fi wujuhihim, di wajahnya mereka, min atari sujud. Apakah tanda yang dimaksud di sini? Ada yang mengatakan itu yang hitam di jidat. Tapi itu kan bukan wajib dan tidak ada pengaruhnya. Kelihatan hitam jidat atau tidak, sama saja di sisi Allah. Bukan itu yang menentukan. Tidak ada satu ayat atau hadis yang bahwa yang menyebabkan kita masuk surga adalah hitam di jidat. Ya. Yang ada adalah ketaatan. Ya bertaguna fadla minallah ya ridwana. Dan salah satu tanda itu adalah bekas wudu yang dicerahkan tadi Pak Nur. Jadi si mahum fiujim, nampak tanda di wajah mereka. Apa tanda di wajah mereka? Waktu kita berwudu apa terutama tadi yang dikasih? Terutama wajah kita. Jadi si mahum fiujim, kelihatan bekas wudunya memancar di wajahnya. Sebagai min atari sujud. Apa artinya sujud? Sami'na wa ta'na. Apa kata Allah? Sami'na wa ta'na. Iblis ketika disuruh sujud, apa yang dikatakan? Sami'na wa ta'na. Kami dengar, tapi kami durhaka. Dia dengar dari Tuhan, bahwa dia diperintah untuk sujud kepada Adam, tapi tidak sujud. Sami'na wa ta'na. Iblis datang dengan penafsirannya sendiri. Iblis datang dengan tafsirnya sendiri. Iblis menafsir kata Tuhan, kalimat Tuhan. Ifsi iblis mempersepsi kalimat Tuhan. Kalimat Tuhan sudah jelas, isjudu li Adam. Sujudlah kepada Adam. Apa kata iblis? Wah, ini pasti keliru nih kalau sujud-sujud kepada Adam. Ya harusnya kan saya sujud-sujud kepada Tuhan. Kan begitu kata iblis. Dan banyak orang berpikir seperti ini. Loh, kenapa mesti harus sujud kepada Adam? Nah, harusnya kan sujud kepada Allah. Nah, itu tafsirannya iblis. Tapi jelaskan kalimatnya, teksnya mengatakan isjudu li Adam, sujudlah kepada Adam. Harusnya tidak perlu ditafsir, tidak perlu di persepsi. Kenapa? Sudah jelas kalimatnya, teksnya, nasnya. Isjuduli Adam. Tapi iblis menafsirkannya. Iblis mempersepsi berdasarkan persepsi pribadinya. Yaitu harusnya sujud itu hanya kepada Allah. Ya. Dan karenanya saya tidak mau sujud kepada Allah. Kepada Adam. Karena harusnya hanya sujud kepada Allah. Bagi iblis itu benar. Kenapa? Ya sujud hanya kepada Allah. Dia lupa kalau Allah itulah yang berkata, yang berfirman, isjuduli Adam.
dia lupa kalau yang berkata begitu sejuduli Adama adalah Allah. Jadi harusnya tanda sujud kepada Allah mengikuti perintahnya. Sami'na wa ta'na. Nah, ini jemaah sekalian. Maka ini tanda sujud. Si ma'um fi wujuhi min atari sujud. Ya. Nah, jadi adalah tanda wudu jemaah sekalian terbahagia. Nah, tanda-tanda wudu inilah terutama nantinya yang akan menjadi tanda-tanda Allah SWT mengirim kepada kita. Ini sudah dengan tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amr. Yaitu orang-orang yang sujud kepada Allah dan kitab sucinya. Karena dimulai dengan inna anzalnahu fi Al-Qur'an itu kami turunkan pada malam Lailatul Qadar. Surat Al-Maidah ayat 6 adalah bagian daripada inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Menolak satu ayat sama dengan menolak seluruh ayat. Menerima seluruh ayat harus include menerima satu Al-Qur'an harus include menerima seluruh ayat Al-Qur'an. Maka siapa menolak satu ayat, maka hakikatnya menolak seluruh ayat. Maka inna anzalnahu fi lailatul qadr. Al-Qur'an itu termasuk surat Al-Maidah ayat 6 diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Dan siapa yang mengamalkan dengan simahum fi wujuhi min atari sujud, maka tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amr. Dan dialah yang salamun hiya hatta matla'il fajr. Dia akan damai. Dialah yang akan mempersiapkan kedatangan fajar di akhir zaman. Yang fajar itu mataharinya adalah Imam Al-Mahdi Al-Muntazhar ajalallahu fajrasan. Terima kasih banyak Bapak sekalian atas kehadirannya pada sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau benar dari Allah SWT, kalau ada khilaf dan salahnya dari kekurangan Al-Fatih sendiri, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.